Dua pemain utama dalam pembayaran elektronik, Visa dan Mastercard, mencatat laba kuartal ketiga 2014 melebihi ekspektasi. Many the way. And what they're seeing is year over year a 10% in U.S. Spending. Peningkatan ini terjadi seiring meningkatnya tingkat kepercayaan konsumen dengan pulihnya perekonomian Amerika. Visa dan Mastercard tampaknya juga mencermati perkembangan terbaru dalam pola belanja konsumen. Karena itu keduanya bermitra dengan raksasa komputer Apple yang baru saja meluncurkan pembayaran lewat ponsel Apple Pay. Dalam tiga hari pertama peluncuran Apple Pay, Apple mencatat sejuta pengguna mulai menggunakan layanan ini. Tetapi sukses Apple Pay direspon negatif sejumlah retail besar, termasuk Walmart, Best Buy, dan CVS. Ini membuat pembayaran mobile sendiri bernama Currency tanpa melibatkan pemain seperti Mastercard dan Visa. Currency really is asking the consumer to have plastic surgery. They want us to cut up our credit cards, and um, a lot of consumers want to use their credit cards for purchasing, but Currency would prefer that we. go Di tengah persaingan ini, juara dalam pasar pembayaran mobile saat ini ternyata adalah jaringan kedai kopi Starbucks yang mengklaim memproses 7 juta pembayaran per minggu lewat aplikasi ponselnya. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.